Bittersweet negesadir, atau dengan nama ilmiah Solanum dulcamara, adalah tanaman semak merambat yang berasal dari Eropa. Tanaman ini mengandung solanin yang beracun bagi manusia dan hewan. Bunganya memiliki kelopak berwarna ungu berbentuk bintang dan mengarah ke belakang, menyatu dalam kerucut kuning yang menonjol. Sedangkan buahnya berupa buah beri merah berbentuk bulat telur dengan panjang sekitar 1 cm, lembut dan berair dengan penampakan dan bau seperti tomat kecil. Pada abad pertengahan, tanaman ini dianggap efektif melawan sihir dan kadang-kadang digantung di leher ternak untuk melindungi mereka dari mata jahat. Sifat anehnya yang menggabungkan rasa pahit yang ekstrim dengan rasa manis yang mengejutkan, oleh karena itu, nama umumnya adalah pahit manis.